Selamat pagi dengan Tante Debs di sini menggunakan Z melaporkan dari Edmonton, Kanada. Melaporkan sih bukan reporter aja tanpa masker tentunya. Anyway, kali ini pagi ini aku itu ingin nunjukin kepada kalian karena rencananya weekend ini aku bersama krucil-krucil pramuka di Kanada itu akan mengadakan semacam winter retreat. Ya, nggak bisa dibilang camping karena kita nggak tidur di tenda. Secara salju, Cin. Nggak mungkin lah. Bisa hipertermia anak-anak. Anyway, kalau kalian pengen tahu isi packagingnya, nontonin terus. So, jadi kita tuh dikasih semacam kayak list daftar ya. Apa-apa aja yang perlu dibawa. Nah, ini aku mau nunjukin ya. Jadi, yang mesti dipastikan adalah kaos kaki wool. Kaos kaki wool tuh gimana? Jadi yang dalamnya itu ada wool-wool gini nih. Nah, karena diperkirakan akan cuaca akan drop ke minus 12 dan salju. Jadi, ini aku bawa beberapa. Aku mau bawa juga buat kalau tidur malam ya. Kita tuh tidurnya kayak di kabin gitu, tahu gak sih? Kabin yang dari kayu gitu. Jadi mungkin aja akan dingin gitu ya. Terus aku juga bawa extra blanket. Sebenarnya aku bawa sleeping bag juga, tapi dia di bawah. Dan tentunya bawa kayak perlengkapan pakaian dalam. Terus ini juga bawa kayak semacam pembalut ya. Who knows gitu loh. Dan juga kan nanti ada anak cewek juga. Kadang-kadang anak-anak cewek itu suka lupa. Nih, pasti bakal ada yang komen, Tante kok mau kayak camping ke hutan. Istilahnya sih camping ya. Bawanya koper. Nggak tahu ya, aku tuh kayaknya merasa aku merasa tuh kayaknya lebih rapih gitu ya kalau bawa koper nih. Kalau kayak gini kan bisa tinggal. Ini belum masuk sepatu ya guys, karena rencananya nanti bawa ini sama harus ada jaket untuk salju, sama bawa boots, sama bawa shawl. Nah, ini basically baju-baju, jadi bawa kayak ini ya, ini hoodies ya. Kalau misalnya acara malam, hoodies. Terus bawa ini seragam, seragam pramukanya. Dan karena aku itu kulitnya paling nggak bisa kalau nggak pakai moisturizer, jadi kebetulan aku punya nih ya sampel-sampel moisturizer yang pernah aku share sama kalian guys tuh. Jadi aku bawa yang saset-saset aja biar nggak berat. Sebenarnya ini udah berat guys, udah berat sekali. Lalu aku juga bawa hanger satu. Ini maksudnya buat nanti gantung itu ya, gantung seragam. Nah, ini buat, ini sebenarnya lebih kepada untuk toiletries. Nah, sebenarnya berangkatnya hari Jumat, ya kan? Cuman rencananya aku bawa sekarang, hari ini sekarang hari Kamis, karena aku mau taruh di kantor, karena kita berangkatnya semua dari kantor. Jadi ada lotion, ada sampo, ada sabun, ya kan? Baru ada kayak, ini kayak feminine washed, wipes, ya, sama ada. Aku bawa selalu nih tisu basah ya buat ke toilet. Karena di sini tuh seperti kalian tahu di sini itu nggak pakai air. Kayaknya merasa kurang bersih aja. Di sini tuh nggak pakai air, cuma pakai tisu kering gitu. Dan kadang-kadang bikin kering. Nah, terus aku bawa kayak celana hitam ini buat seragam. Aku bawa rok juga karena seragamnya itu bisa pakai rok. Nah, ini guys, ini ada yang tangan panjang, terus aku bawa training juga. So, sebenarnya ya lebih ribet kalau kita itu mau camping atau mau perjalanan winter. Karena kita harus make sure semuanya yang anget-anget dan itu bikin berat gitu. Nah, segini dulu yang di dalam koper. Aku akan nunjukin lagi jaket sama boots dan sleeping bagnya. Nah, ini kopernya. Ya ampun, gue kayak udah mau berangkat. Mau berangkat ke Indonesia aja. Oh my God, this is bekas kayak stiker gitu. Mana sih ngeluarinnya? Anyway, tadinya mau bawa yang kecil ini. Cuman kok kayaknya gak asik aja gitu. Ya kan? Ini padahal cuman kayak 2 malam, 3 hari 2 malam loh guys.
Cuman ya begitulah, namanya juga cewek. Nah, ini sleeping bag-nya sudah kayak gini ya, buat nanti bobo sama ini lagi buat milih jaketnya. Aku mungkin bawa jaketnya yang gini aja ya. Karena ini sebenarnya walaupun dia tipis, tapi dia sebenarnya cukup apa sih namanya? Cukup isolate juga gitu loh kalau kita ada. Ada juga ini sih. Nih, dalamnya ada kayak bulu-bulu gini. Tapi kok aku nggak terlalu suka ya. So either that one or mungkin aku mau bawa ini guys. Tapi ini nih berat banget. Berat banget dan dia nggak bisa di apa sih istilahnya? Nggak bisa di uwel-uwel gitu loh di dalam. Dan ini akan berat banget bawanya. So I don't know. I probably will bring this yang jaket ini yang tipis ya. Ini enggak lah. Jadi ini guys, ini yang aku mau bawa. Nah, tadi sih memang tipis ya, tapi apa sih namanya? Dia tuh cukup hangat. Mungkin jadi di sini tuh ada merek-merek tertentu ya. Ini mereknya tuh Eddie Bauer. Eddie Bauer itu rata-rata ciri khasnya adalah tipis tapi anget gitu. Nah ini ada juga ini jaket ini yang kayaknya aku mau pakai hari ini. Tapi katanya di sini sekarang udah mulai menghangat. So I don't know. Ya gitu deh. Dilema. Tapi ini anget sih enak. Selamat pagi. Tadinya harusnya mau naik bus guys. Tapi ternyata bangunnya kesiangan dan hari ini kita mau camping, jadi apa namanya, nggak bawa mobil karena kan ini apa namanya, kemarin kopernya udah dibawa, udah ditaruh di kantor. Oke, ini Uber udah datang. Sebagai staff dan pembina duduk di sini, dan yang lain-lain tuh anak-anaknya ada di belakang. Ini baru mulai jalan. Ya, masih ada 2 jam setengah lagi. So, let's see. Dingin banget. Situation is very very cold and we're so hungry and so hungry. Look at this. So we're going in. Thank you for taking my bag. So when I go downstairs, is it to my left or right? So this is for registration. Move. So everyone else can go in. Okay, go here. You sure nobody knows who this is? It's pillows. Huh? Who's in there? Thank you for letting me. See? Thank you. Wait. Okay. Finally.
Where do you wash your hands? There. Oh, look at that. This is all the food. Nice. Look at the kids. They're all hungry. Wow, that's nice. Group going down. So they're coming probably. Where are they now? You know? Downstairs. Do some registration. Oh, so they have to go down there first. Yeah. This is my vegetarian food, but good thing I have coffee. But this is like a vegetarian coffee. Hey, what's up? What's wrong with this paper? Oh my goodness! You play it by rock, paper, scissors, and dice. Okay. Thank you guys for waiting. Now we're ready to. And the sample. And no, and Gardner, and this is Sirius's, this next one. We may have a sample. And I'll have volunteers. So, ini bentuk kamarnya, ada kaca, ada lemari.